Wow. Ayo kita lihat. Wah, benar kan? Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin Ipin, Mail dan Esan guys. Wah guys, hari ini Upin Ipin, Mail dan Esan akan pergi ke bukit guys. Karena di bukit ada banyak mobil polisi guys, sama seperti mobil ini. Iya kan Esan, Mail, Ipin? Iya Upin, banyak sekali mobil polisi di sana. Nah, iya. Dan katanya mobil polisi itu sudah tidak dipakai Upin. Ah iya, kata teman aku juga begitu. Mobil polisinya akan dibuang hari ini. Wah, sayang sekali ya guys. Jika dibuang percuma, mendingan kita bermain mobil itu ya. Oh iya sih, kita kan sering bermain mobil dorong-dorong di bukit. Ayo kita langsung ke sana saja Upin kalau begitu. Iya Upin, ayo kita ke sana. Oke teman-teman, let's go, kita naik mobil kalau begitu. Kalian lihat guys, mobil polisi pergi bermain mobil polisi guys. Ayo teman-teman, let's go. Yo Upin Ipin, Mail Esan. Visi di mana teman-teman? Dia ada tugas. Tugas apa? Tugas dari Pak Guru, jadi dia nggak bisa bermain-main Upin. Iya, kasihan si Visi. Tugasnya banyak sekali. Siapa suruh dia sekolah di sekolah internasional? Nggak sekolah sama kayak kita aja di kampung. Oh iya sih, benar. Oke, udahlah teman-teman, kita fokus saja. Pergi ke bukit sekarang. Waduh, mobil ini mengambil jalur Upin. Apa-apa-apa, mau ngomong apa? Ya ampun. Oke guys, let's go. Bip-bip. Wow. Dan dengar guys, ada bunyi. Titit. 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 Upin, cepat Upin. Nanti kita keduluan sama orang lain yang bermain mobil polisi. Wah, dulu Upin juga pernah main mobil polisi di sini bersama kamu kan Ipin? Iya, kita berdua bermain mobil polisi Upin. Nah itu guys. Dan mobil polisi yang dulu juga nggak kalah seru. Sekarang kayaknya mobilnya kita lihat, semoga lebih seru daripada tahun-tahun sebelumnya. Oh iya Upin, ini kayaknya mobilnya lebih banyak. Oke lah, parkir di sini guys. Sini kan mobilnya. Oh iya, kamu sudah tahu Upin, selalu di sini. Let's go teman-teman. Wah guys, kalian lihat guys, di hutan yang hijau, Upin Ipin, Mail Esan bermain mobil polisi guys. Oke lah, let's go teman-teman, ayo. Kita cari mobil polisinya. Biasanya sudah teratur rapi di sini. Wah, mana ya mobil polisinya teman-teman? Waduh, sudah setengah jam kita mencari tapi tidak menemukan ya. Wah, ini satu. Waduh, ada empat teman-teman, kalian lihat. Wow, Yopin. Tadi kita keliling-keliling kenapa tidak melihatnya ya? Ah, kayaknya kita berkeliling di tempat yang salah tadi. Wah teman-teman, kita langsung atur saja kalau begitu. Waduh, mobil polisi ini masih bagus-bagus kelihatannya. Kenapa mau dibuang ya? Oh begitulah Upin, pemerintah. Mereka boros padahal pakai uang rakyat. Iya juga sih, ayo teman-teman atur. Cepat semuanya naik, kita atur rapi dulu. Ayo Esan, let's go. Guys, kalian lihat guys, mobil polisinya mantap guys. Waduh guys. Oke guys, sekarang mobil selanjutnya. Teman-teman, ayo naik, kalian lama aku tinggal. Tidak akan lama Upin, tidak akan lama. Kayak ini cepat kan. Oke guys, kita keburu-buru guys. Ayo, siapa yang naik aku tunggu, yang tidak naik aku tidak tunggu. Kita parkir di sebelah sini.
Ihsan, sudah Ihsan, gak usah naik. Sudah selesai. Oke, tinggal satu. Ayo semuanya naik. Ayo, ayo, ayo semuanya. Oke, karena tidak ada yang naik, Upin saja dan Ipin. Ayo Ipin naik, Pin. Ngeng. Oh. Oke, udah gitu saja guys. Gak usah naik, Mail. Wow, kalian lihat guys, Upin, Ipin, Mail, visi Ihsan guys. Wow, mobil polisi di belakang kita men. Wow. Keren guys. Dan lihat guys. Wow. Oke, let's go. Kita langsung saja bermain dorong-dorong mobil ya. Yupin. Oke, kita naik mobil yang ini saja. Dan kita akan mendorong. Ayo teman-teman, masuk ke mobil. Ayo semuanya. Ayo, Ipin duluan. Kemari. Let's go. Mail, Ihsan, segera, cepat, buru-buru, ayo. Yo, sudah. Udah, Upin semuanya. Oke, kalau begitu tinggal mendorong. Mobil yang pertama. Eng. Wow, kalian lihat guys, mobilnya di mana guys? Boom. Wah itu guys, waduh meledak dia guys. Oh tidak guys, ternyata tidak meletus. Hebat. Wah meletus juga ternyata. Udah Upin duga guys. Oke, mobil selanjutnya. Dorong mendorong. Oh, Upin, ini main event. Belum, ini masih mendorong biasa, belum main event. Wow, jatuh di batu-batu, guys. Wah, kalian lihat. Wah, apakah akan meletus? Biasanya meletus sih, guys. Tapi kadang juga tidak. Wah, tidak meletus kalau begitu, guys. Oke. Main event, guys. Aku suka main event. Aku juga suka. Oke guys, kali ini kita akan ikut terjun ya. Semuanya pegangan. Sudah, aku sudah pegangan. Ipin, visi kalian. Kami berdua sudah Upin, aman. Oke, kalau gitu let's go. 1, 2, 3. Go. Wow. Waduh, wadidaw, wah. Mobil kita terbalik, teman-teman, cepat keluar. Kemari, lari. Ayo cepat. Mobilnya akan meletus. Waduh, tiga-tiga kan mobil meletus tuh, guys. Wah, benar kan? Waduh, guys. Meletus, guys. Wah, guys, kalian lihat. Ayo teman-teman, kemari. Mobil kita sudah meletus. Ihsan, visi sini. Ihsan, kenapa kamu berputar-putar di situ? Cepat turun. Upin, ini ada api di bawah. Mobil terbakar. Aku nggak bisa turun. Wah, serius. Kemari, Ihsan. Ikut jalan di sini, Ihsan. Aman, Ihsan? Upin, aku kesulitan untuk pergi. Udah tenang, nanti aku dorong mobil terbakarnya supaya kamu bisa lewat. Ayo, Ihsan, sadar, Ihsan, kemari. Nah, begitu dong, Ihsan. Kemari, Ihsan. Nah, guys, Ihsan sudah sadar. Ayo, Ihsan, kemari, Ihsan. Ihsan panik tadi, guys. Kayak mobil meletus, ya tidak panik. Wah, teman-teman, di mana Mail? Aku nggak tahu, Pin. Jangan-jangan dia sudah naik kereta pulang ke rumah. Wah, masa sih? Kok tidak bilang-bilang? Tahu saja, Mail. Mungkin ada urusan mendesak.
Waduh, kalau begitu ya oke saja lah. Oke deh. Oke teman-teman, jadi kita lanjut kemana nih kali ini? Wah, aku nggak tahu, Pin. Sama, aku juga nggak tahu. Wah, ada kereta lewat, guys. Benar, berarti si Mail sudah naik kereta, teman-teman, tadi. Wah, udah aku bilang, kan? Wah, tapi teman-teman, aku belum mau pulang nih. Kalian tahu nggak? Katanya di atas gunung ini ada pesawat legendaris. Oh, pesawat apa itu, Pin? Nah, itu pesawat yang tidak pernah ditemukan siapapun selama bertahun-tahun. Bahkan sudah ratusan tahun. Oh, kok bisa? Kenapa tidak ditemukan? Padahal pesawat itu ukurannya sangat besar. Ya iya, memang sangat besar. Tetapi nggak tahu, pesawat itu sering menghilang, teman-teman. Wow, Pin, kita pergi mencarinya yuk. Siapa tahu kita bisa menemukannya. Wah, memang agak sulit sih. Tetapi kalau bisa menemukannya, kita bisa kaya raya. Oh, udah, aku nggak peduli kaya rayanya. Aku pengen menemukan pesawat itu. Nah, untuk menemukan pesawat itu kita harus mendaki, teman-teman. Kita harus mendaki gunung ini. Ya, apa saja, yang penting bisa. Oke, kalau begitu kalian ikuti aku. Kita mendaki dari samping sini. Oke. Nah, bisa nggak kalian? Bisa, Upin. Oke, pelan-pelan saja. Nah, mereka hebat ternyata, guys. Wow, santuy mereka, guys. Kalian lihat, jalan kakinya santuy. Ayo, teman-teman. Ngengeng, ayo, guys. Ikuti aku ya. Ngengeng, ayo. Ayo cepat, cepat, cepat. Udah, lanjut tuh, Pin. Oke, guys. Wah. Awas, Pin, jalannya di sini. Ayo, teman-teman. Udah, Pin, maju saja. Kami bisa mengikuti kamu kok. Oke. Mantap kalau begitu. Lihat, guys. Upin, Ipin, dan Esan. Neng, wah, ini sudah jalan berbatu, berliku, guys. Nah, bisa kalian ikuti aku? Bisa, bisa. Ayo, Ipin, kemari, Pin. Udah, Upin. Oke, guys. Sebentar lagi gunungnya akan kita taklukkan, guys. Tunggu kami. Oke, guys. Nah, kita tiba di puncaknya. Dan kita akan mencari pesawat itu, guys. Dari petunjuk yang aku baca, pesawat itu ada di antara kubah. Ah, kubah, Upin. Oh, maksud aku ada di antara pegunungan dan lembah. Di mana itu, Pin? Di mana ya? Coba kita lihat saja, guys. Siapa tahu ada pesawat itu. Pesawat itu. Oke, kita cari, guys. Wah, kayaknya lembah di sana, pegunungan di sana. Kalau ikut dari ceritanya, pesawat itu seharusnya ada di belakang kita. Ayo kita lihat. Wah, benar kan? Wow, benar, Upin. Ternyata kamu hebat, kamu bisa jadi detektif. Wah, benar kan aku sudah bilang, ini pesawat legendaris itu. Wow, Pin, hati-hati. Jangan-jangan di pesawat ini ada alien. Santulah, tidak ada pastinya. Oh, siapa tahu. Ini kan pesawat yang... Wah, aku tidak menyangka bisa menemukan pesawat ini, Upin. Wah, aku juga tidak menyangka. Tapi ini kenyataannya, Visi. Visi, Esan, Ipin. Guys, kalian lihat, guys. Menemukan pesawat legendaris. Teman-teman, kita coba bawa terbang yuk.
Oh, Upin, aku takut. Ini kan pesawat legendaris. Ah, apa gunanya jadi pesawat kalau tidak bisa terbang? Ini pasti pesawat yang diciptakan untuk terbang. Wah, benar juga ya. Udah, Esan. Ipin, kamu takut? Aku tidak takut, Upin. Ayo. Oke, kalau begitu. Esan, kamu kuatkan keberanianmu ya. Oke, oke. Guys, kita naik ke pesawatnya. Wah, apakah bisa? Oke, semuanya naik. Esan. Oh, Upin, aku tidak mau naik. Kamu dan Ipin saja. Wah, guys, Esan penakut. Oke, Esan, kamu tunggu di sini saja ya. Atau kamu terus pulang saja, soalnya kami nggak mungkin balik kemari. Oh, oke deh kalau begitu. Oke, guys. Wow, keren. Wow. Wah, hebat Upin, hebat. Wah guys, kalian lihat guys, kita terbang membawa pesawat legendaris. Yuhu. Wah, Upin, awas piramid, kamu akan menyambarnya. Tidak. Wow. Wah, untung saja guys, Upin ada buka parasut guys. Wah, mana kapal pesawatnya Upin? Kita lihat dari atas piramid guys. Wow, pesawatnya jatuh di mana guys? Wah, itu guys, pesawatnya jadi hitam di sana. Waduh, Ipin nggak tahu kemana guys. Waduh, kita lihat pesawatnya guys. Oke, pesawatnya ada di sana guys. Pesawat hangus, meletus guys pesawatnya. Wow. Tidak bisa guys. Guys, Ipin mau lihat pesawatnya yang sudah hangus. Lihat guys. Wah, mana pesawatnya guys? Waduh, polisi sudah angkat kah pesawatnya? Oh, tidak guys, ini kalian lihat. Waduh, hangus guys pesawatnya. Meletus. Soalnya tadi menyambar piramid guys. Wah, makanya Upin segera lompat. Tunggu saja, aman guys ya. Wah, mantap.